Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan bermain game bus simulator Indonesia, dan kita menggunakan bus IN88 Trans ya. Dan sekarang kita berada di kota Semarang. Nanti kita akan jalan-jalan sampai ke Cirebon ya. Dan kita menggunakan armada Jetbus 3 MHD yang generasi keempat. Di sini adalah MHD dari Mas Sangga Sapro dan Pak Farid Madiawan dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 ya. Tentunya yang sudah space frame, jadi keren banget ini untuk bisnya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita mulai untuk perjalanannya. Kita mundur dulu ini. Dan karena ini generasi yang keempat, itu untuk lampu interiornya masih standar ya, masih berwarna biru gini aja, belum ada kayak permainan lampunya. Tapi ini sudah ini ya, untuk kipas di bagian atas ini bisa berputar. Kalau yang XCD kemarin itu nggak bisa berputar ya, atau tidak diaktifkan gitu ya nanti. Bus MHD ini untuk bagasinya itu setara ini ya SHD, tetapi untuk ukurannya itu di tengah-tengahnya SHD dan juga ini ya HDD, jadi di tengah-tengahnya gitu teman-teman. Dan apalagi, oh ya, di sini ada bagasinya juga, ada toilet di bagian belakang. Dan ini untuk updatean versi 4 itu ada satu unit saja ya, dan itu adalah updatean terakhir. Dan updatean versi 5 itu ada berapa varian gitu ya, kalau nggak salah dulu bahkan ada varian SDV ya nggak salah. Tapi untuk cara update-nya itu harus membeli lagi gitu. Dan ini ngomong-ngomong, kabarnya dari Mas Muhammad Nasir itu ada mod baru ya, mod SR3, kayaknya SR3 kedua ya. Kalau pertama itu ada di channel YouTube-nya siapa gitu, nanti kapan-kapan kita akan review. Pokoknya ada itu SR3 XZD dengan ini ya, menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 kalau nggak salah, atau 2542 ya kalau nggak salah, soalnya tronton gitu teman-teman. Dan untuk modnya itu detail banget kalau nggak salah, soalnya saya belum mencoba ya, karena baru sempat untuk bermain busit ini, karena sebelumnya itu ada kesibukan gitu teman-teman. Dan busit sekarang itu makin HD ya, makin keren banget loh ini. Untuk grafiknya juga mantap. Tapi entah kenapa ya, yang game CDO itu kayaknya makin sepi gitu, malah kalah saing dengan game busit ini ya. Mungkin karena untuk ini ya, untuk gameplaynya itu lebih seruan di busit gitu ya, karena untuk ikon kota-kotanya itu mantap pol. Yes, aduh nabrak dong, agak susah ya merekam sambil bermain game. Mungkin teman-teman ada requestan ingin direviewkan mod apa, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, nanti kita akan review mod apa. Jadi
biar teman-teman itu tahu apakah mod ini enak dipakai atau tidak, nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Waduh, hanya ini kelewatan. Ah, nggak apa-apa, kita muter di depan saja ya. Nah, kita muter di sini aja. Waduh, kita nabrak dong. Ini kenapa ya steering ini? Nah, mantap ini. Dan walaupun ini masih versi 4, versi yang lama, tetapi untuk modnya ini nggak kalah keren ya sama mod-mod yang terbaru ini, karena untuk di bagian interior atau dalamannya ini masih mantap banget loh. Ini belok ke kiri. Dan N88 Trans ini kalau nggak salah itu melayani ya pariwisata entah ya dari mana ya N88 Trans ini. Yang tahu silahkan komen ya teman-teman. Dan ini velgnya itu berwarna ini ya, berwarna hitam. Hitam ada kombinasi merah, jadi keren banget ini. Terlihat sangat garang banget ya. Dan ini kok kota Semarang ini luas banget ya. Kota Semarang ini mungkin nanti kita tidak akan full ini ya, full durasi, karena terlalu panjang kalau full gitu. Jadi ya kita separuh-separuh aja gitu ya, kalau sempat nanti kita buatin lagi. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, sampai berjumpa di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzet Mania.